Berasagi. Berapat ya. Ini lagi berapat pagi. Mana tempatnya di depan asrama Uma. Di kota Medan kita cari makanan. Tak kelar mulut ya? Kami mau makan pagi, sarapan pagi. Halo. Pagi, para bos 03. Pagi, bos 03 akan siap-siap berangkat ke mana kita, guys? Bapak ke Batagi dan ayat penyemarannya siapa? Tanggal 5 pagi, setelah pertunjukan 2 hari 2 malam, kami lewati dengan sukses. Alhamdulillah, karya-karya adik-adik mahasiswa tampil dengan gemilang di acara Pesta Rentak Sumatera Utara dan Temu Karya di Unimed. Alhamdulillah, hasil kerja keras adik-adik terbayarkan dengan senyum puas bersama apresiator yang lainnya. Sampai jumpa di tempat liburan kami.
Wah, di mana kita ini, Bang John? Thailand. Di mana kita ini, Grananda? Thailand. Ah, kita nyampe di Thailand. Kepungkap. Selengkap. Waduh. Kita nyampe di mana sekarang, Bang John? Lagi di Thailand. Bersama Bang Wildan Fikri. Dalam acara. Halo. Ya, kami itu lagi bermain di Kambing. Gimana? Ah, aku kemana rame-rame sih kok? Lah siap dari WC. Lagi nunggu sembako. Sembako. Halo. Guys. Jadi hari ini hari ketiga ya. Iya, ketiga lah. Ketiga. Ya, ketiga. Ketiga kita di Medan. Jadi kita lagi di Beras Tagi. Saksikan keseruan kita. Guys, ada mau room tour. Ah, ala masuk ya. Capek banget nah. Kita lagi di apa ini? Namanya ini istana apa? Istana. Istana Pagaruyung. Istana Pagaruyung itu di Sumbar, geng. Kalau ini di istana apa namanya? Istana Baso. Lumbin, Lumbin, Lumbin. Lumban Toruan. Argan. Kamera, Bang. Di dalam. Walaupun pada tetap dingin, kayak perasaan kamu ke aku. Ya, silas. Kalau yang M yang S-nya kan boleh murah. Boleh 50 kan? Gimana itu berapa tuh? Ini berapa? Ini S. Apa masuk gede? Ah, Di mana? Lagi di Beras Tagi. Lagi di pasar buah. Lagi di pasar dong. Halo Amel, coba ceritakan dong ke kami yang baru nyampe ini ada apa aja di dalam.
Dan kami menyesal kami gak mampir di dua tempat, kami cuma satu tempat aja. Serius? Iya. Ya. Halo. Ijal, apa kan Ijal tuh? Sata. Sata. Ini satay. Satay. Kok kau makan apa? Makan angin. Eh, apa ada Bali tuh? Jadi ini ada sosis dan ada telur. Kami terjebak hujan di sini bersama dengan. Kami bersama Napoleon. Kuda maksudnya. Kami mau pergi ke air terjun Sepiso-Piso, guys. Iya, mau berenang. Berenang. Tapi bohong. Ya kali. Ini ada kuda. Kuda pink tuh. Siapa namanya? Marco. Siapa namanya? Stella. Marco. John. John. First time pegang kuda. Ya nggak tahu, tanya saya. Nantikan kami besok ya, guys. Dadah! Kita... Selamat sore, selamat siang. Kita sudah sampai di Air Terjun Sepiso-Piso. Sebentar lagi, 2 jam lagi, kita juga akan menuju prapat. Mudah-mudahan kita sampai di prapat jam 6:30. Oke, terima kasih. Selamat bernikmati ya pemandangan alam yang indah. Jumpa kembali. Kami mau pergi ke air terjun. Kita sudah sampai di air di Sepiso-Piso. Ayo guys, ikuti langkah kami selanjutnya. Cekidot. Mantap mah, hari ini. Sampai 5.000. Kami orang Minang, ya. Iya, ini.
Halo guys, kami lagi di Air Terjun Sea Piso Piso. Mana terjunnya? Itu mak, sinan mak, air sinan lah. Tunggap ya sinan dong. Dawu. Hi guys, kita berada di Air Terjun Sea Piso Piso. Halo. Halo. Abang Aca. Ngecek lama. Ngecek. Get a good job, don't slack off. Make a better move, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend. Orang di Medan, Air Terjun Sea Piso Piso. Dingin-dingin makan orang. Orang pisang. Pisangnya manis seperti kami. Orang pisang. Apa? Orang pisangnya manis seperti kami. Manis seperti kami. Halo. Hai. Kalau Nio ke bawah, makan lu. Baru bisa kaki negatif lu. Saya keluar, tapi jalan licin. Tapi mendapatkan hasil yang sangat-sangat bagus. Wow, surga dunia apa-apa sampai sih di bawah. Itu foto kami. Mantap. Sipiso-piso. Sipiso-piso. Proses pemilihan kamar
bagian kamar yang cukup melelahkan. Oke, yang udah dapat kamar silakan. Terima kasih.